Islam yang utama NU dan Muhammadiyah. Karena ada pergesekan terutama NU. Jadi pergesekan utamanya adalah kaum tradisionalis atau kaum beragama Islam di Indonesia kan kebanyakan, kalau secara singkat ya, ini faktor yang paling menonjol saja, misalnya pergi ke kuburan, terus juga menghormati para wali, apa lain sebagainya yang mengikuti mazhab 4. Kalau Wahabi kan bermula dari para pengikut yang utama ajarannya adalah Muhammad ibn Abdul Wahab, abad ke-18 kan. Mereka adalah gerakan untuk memurnikan ajaran Islam berdasarkan tauhid, itu ide utamanya. Yang mungkin dikhawatirkan ataupun menjadi apa istilahnya, ancaman dalam pandangan Pak Mahfud MD adalah jenis salafi yang jihadis. Salafi yang memang menganggap diri mereka sebagai sedang berjihad, berjihad di jalan Allah untuk merevolusi dari sistem tertentu, ya kan? Seperti contoh paling ekstrimnya itu ya, kalau di Indonesia siapa seperti orang-orang yang berjuang jihad di Maluku, misalnya Ja'far Umar Khalid dan lain sebagainya, terus kemudian juga kelompok, intinya kelompok Al-Qaeda dan kelompok ISIS.